scary skeletons that speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. The shrieking skull will shock your soul and seal your doom. Halo guys, welcome to channel Aetense. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama updatean Mimin. Iklannya jangan di skip, aja Mimin, oke? Okay? Ini Mimin dubbing aja ya guys, komiknya si Izuni guys, chapter 174. Si Izu masih drop banget di sini nih guys. Jadi kayak dia itu nyerah gitu loh untuk hidup pas tahu si Jono-nya gila karena pengen biar nambah kekuatan buat lindungin si Izu gitu. Jadi kayak dia merasa bersalah banget gitu loh guys. Semangat Izu sangat terpengaruh katanya. Aku merasa raga jiwanya sangat lemah sekarang. Jadi dia muntah darah dan jatuh koma. Jadi apa yang harus kita lakukan agar Izu bisa kembali? Katanya gitu guys. Apa kamu memerlukan ramuan herbal atau percuma saja? Katanya gitu guys. Aku baru saja mencoba memanggil Izu dengan rohku tetapi gagal. Izu menutup semua indera dan membenam dirinya dalam keadaan kesadarannya. Katanya gitu guys. Apa? Bagaimana bisa? Lalu jika Izu terus koma? Tubuhnya perlahan akan melemah dan pada akhirnya dia tidak akan mampu bertahan, katanya gitu guys. Lalu mati. Aku tidak percaya Izu menyerah begitu saja. Dia masih memiliki aku dan Baikun dan anak kami, katanya gitu, kata si Tengshio nih guys. Pasti ada cara untuk menyelamatkan Izu. Patri, tolong pikirkan caranya, katanya gitu. Hanya ada satu cara. Temukan seorang yang dipedulikan Izu dan biarkan dia menggunakan jiwanya untuk memasuki dunia spiritual Izu. Bangunkan Izu dan bawa dia keluar, katanya gitu guys. Biarkan aku pergi, katanya gitu. Dua-duanya pengen masuk ke tubuhnya Izu nih guys. Izu sangat peduli padaku, biarkan aku pergi, katanya. Izu, aku dan Zaizai memiliki lebih banyak ikatan sehingga tingkat keberhasilanku lebih tinggi, katanya gitu guys. Izu selalu merasa bersalah dengan situasiku saat ini. Izu telah menerimaku, katanya. Kalian benar-benar sudah cukup, gitu guys. Sekarang bukan waktunya bertengkar. Sebaiknya kamu berpikir jernih, cara ini sangat beresiko. Jika kamu gagal mengembalikan Izu dalam waktu yang terbatas, jiwamu akan hilang dan tubuhmu akan mati, katanya gitu guys. Selama kita bisa menyelamatkan Izu, kita bisa melakukan apa aja. Dalam hal ini, Tengshio, silakan, katanya gitu guys.
Mengapa? Pendeta Yesiabai, apa kamu juga berpikir bahwa aku tidak bisa dibandingkan dengan Amanteng Show, katanya gitu guys. Pernahkah kamu lupa bahwa sebagian besar jiwamu telah terintegritas ke dalam satu totem? Sekarang hanya sebagian kecil dari jiwamu yang menopang gerak tubuhmu. Dan kamu tidak bisa, katanya. Pergi terlalu menopang tubuhnya, jadi nggak bisa. Baiklah, Tengshio, kamu harus berhati-hati. Jono sudah tidak ada lagi di sini. Tak ada yang boleh terjadi padamu lagi, katanya gitu, guys. Kata si Amo nih, guys. Patrick, jangan aku akan membawa Yizu kembali dengan selamat. Ah, maksudnya jangan khawatir, tulisannya balik-balik itu dia. Aku tidak akan memberimu kesempatan itu, katanya gitu guys. Itulah masalahnya. Kalau begitu, mari kita mulai. Kata gitu, guys. Ya. Sini Teng Chiu percaya diri banget nih guys. Yizu, nih Teng Chiu udah dalam tubuhnya si Yizu nih guys, lagi nyari-nyari Yizu ya guys.
Okay guys, thanks for watching. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. See you, bye-bye.